Serunya bermain bola. Eh, ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi lanjut, Wali Kota Jakarta Pusat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gubernur, Pak Sekda, Ketua BPUP, Pak Ibu Deputi, para asisten, dan teman-teman para pimpinan OKPD. Untuk Jakarta Pusat, kami akan mereview 4 kawasan yang kami usulkan. Yang pertama adalah, kami menyebutnya kawasan Bank Jaim, atau Sabang, Jaksa, dan White Hasing. Kawasan Bank Jaim menarik adalah kala kawasan ini, terutama Jalan Wahid Hasim dan sekitarnya, pertumbuhan akan hotel itu meningkat sekitar 60%. Kami memiliki data di tahun 2017, hotel yang di kawasan Bank Jaim ini ada sekitar 17, dan di tahun 2020 ini mencapai di angka 30, jadi ada kenaikan sekitar 60%. Untuk penataan kawasan secara fisik, kami mengusulkan penataan di kawasan Sabang yang sampai dengan saat ini masyarakat, terutama pengusaha kawasan Sabang, masih tetap menginginkan untuk adanya area parkir di kawasan Sabang. Penataan Sabang, perbaikan pendestrian, revitalisasi jalan Sabang dengan konsep pedestrian, dengan ada tourism signage, juga dengan area parkir. Yang menarik adalah kami ingin mengusulkan untuk perbaikan loksem JP09 untuk Kampung 5. Saat ini kondisi Kampung 5 itu dibangun sekitar tahun 2008 sampai dengan 2029, jadi hampir 11 tahun kawasan itu. Dan terkait dengan perkembangan di Tamrin 10, izin Pak Gubernur, kami mengusulkan untuk pembangunan elevated kuliner Kampung 5. Jadi kami mengusulkan untuk berada di, majukan, naikkan ke atas, dan area bawahnya yang merupakan jalan, memang kondisi jalan, kami mengusulkan untuk digunakan area parkir, seperti parkir sepeda. Bapak pakai laser pointer, Pak. Ini Pak Gubernur yang kami coba usulkan, bahwa kondisi saat ini Kampung 5, Pak, ada 80 pedagang di kawasan Kampung 5 ini. Kami mengusulkan untuk menjadi elevated, ini mungkin tampak dari kawasan Jalan Tamrin. Jadi di bawahnya kami mengusulkan untuk area parkir sepeda dan parkir motor. Jadi view-nya menghadap ke kawasan Tamrin 10. Jadi ada kegiatan Tamrin 10, mereka juga bisa berada di atas, sehingga kawasan ini, karena ini kan digunakan pada siang hari, Pak, pagi sampai dengan siang hari. Jadi kami mengusulkan untuk malam harinya bisa berganti pedagang. Jadi pedagang yang di kawasan Jalan Sabang, kami usulkan untuk malam hari mereka bergabung di sini, jadi bisa bergantian tempatnya itu, Pak, di kondisi 80 pedagang. Kalau memang secara detail, mungkin ada yang sampai detailnya konsep yang Kampung 5, Mas.
begini Pak, ini mungkin ini karena kawasan ini kawasan Tamrin 10 Pak, jadi view-nya mereka bisa menghadap ke kawasan Tamrin 10, kemudian bawahnya kita gunakan untuk area parkir seperti mungkin bisa juga dimanfaatkan untuk bengkel sepeda, jadi yang saat ini memang tidak ada di kawasan itu. Kemudian dengan jumlah apa sepeda cukup banyak di kawasan Tamrin Sudirman, kemudian di bawahnya kita gunakan untuk area parkir samping juga untuk digunakan untuk ada apa namanya tempat toilet yang baik Pak di bawahnya. Tapi untuk atasnya kita di atas kita gunakan mungkin solar panel Pak untuk digunakan di kawasan ini Pak. Jadi view-nya ke arah Kampung 5 Pak. Ke Amri 10. Di samping memang ada beberapa kegiatan juga untuk kawasan Sabang ini seperti apa namanya kegiatan festival Jalan Jaksa Pak setahun sekali yang menampilkan atraksi budaya. Ini konsep yang kami usulkan untuk kawasan Bang Jai Pak. Sementara itu Pak. Jadi, mungkin kami mungkin izin lanjut Pak di kawasan Johar Baru Pak. Kawasan Johar Baru memang kawasan yang memang padat penduduk. Ini area yang kita usulkan sekitar 9,94 hektar. Di kawasan ini saat ini sedang dibuat naturalisasi di Kali Sentiong Pak. Saat ini sedang dilakukan. Kemudian bahwa di kawasan ini hanya area terbukanya hanya di sepanjang kawasan Kali Sentiong. Dan sekondisinya adalah bahwa di Kali Sentiong ini di sisi kirinya dan sisi kiri dan kanan Kali Sentiong itu digunakan oleh masyarakat untuk pos RW, kemudian ada toilet, kemudian juga ada area parkir motor yang ada di kawasan itu. Di samping untuk perbaikan kualitas lingkungan dengan pembuatan septic tank komunal yang secara masif untuk memperbaharui kawasan ini. Nah, usulan yang kami usulkan adalah terkait dengan pembangunan area parkir terpadu dengan pos RW, dengan toilet. Jadi mungkin ini bisa dimanfaatkan Pak, dimungkinkan dimanfaatkan untuk pembangunan parkir motor Pak. Ya mungkin parkir motor yang bertingkat di kawasan ini untuk area parkir motor masyarakat yang memang rumahnya sangat kecil-kecil sekali. Dan mereka pada umumnya menggunakan pinggir antaran kali untuk area parkir motor. Bisa dijelaskan Mas yang detailnya untuk parkir motor. Terus yang parkir motor. Oh, baik. Ya, terus. Ya, karena memang tempatnya sangat terbatas, Pak. Di tempat itu motor masyarakat itu parkir di bantaran kali Pak dan saat ini di situ juga digunakan untuk pos RW, MCK yang mengusulkan untuk pembangunan terpadu mungkin yang seperti ini nih Pak, jadi terintegrasi dengan naturalisasi yang sedang dilaksanakan teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air di kawasan jalan ini Pak. Dan sisanya kami akan bisa digunakan untuk pembangunan taman area publik sepanjang bantaran kali yang terintegrasi dengan naturalisasi yang teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air laksanakan hari mulai tahun ini Pak. Kemudian yang ketiga yang kami usulkan adalah penataan kawasan Pasar Baru. Izin Pak Gubernur. Tahun ini 2020 kawasan Pasar Baru tepat berusia 200 tahun. Jadi informasi yang kami dapatkan bahwa kawasan Pasar Baru ini dibangun tahun 1820. Jadi tahun ini memang tepat berusia 200 tahun. Kondisi eksistensi kawasan Pasar Baru sampai dengan saat ini belum ada SKPD UKPD pun yang bertanggung jawab terkait dengan perbaikan koridor khususnya jalan Pasar Baru yang untuk awning atasnya Pak. Dan ini sudah hampir 2 tahun terakhir ini rusak. Ini sampai dengan saat ini belum bisa kami perbaiki. Kemudian juga untuk penataan koridor di kawasan Kali Ciliwung. Usulan yang kami ingin sampaikan adalah terkait dengan pengaturan sirkulasi kendaraan. Gitu. Mungkin agak sedikit kami agak padatkan, kita akan prioritaskan untuk pejalan kaki, tetapi tetap masyarakat pertokoan Pasar Baru menginginkan ada area mobil juga tetap bisa masuk, mungkin hanya satu jalur Pak.
hanya untuk apa namanya ngangkut barang. Kemudian di samping revitalisasi kanopi yang ada saat ini memang kondisi yang rusak, kemudian ada pembangunan pedestrian dengan model waterfront Pak yang di sisi Kali Ciliwung Lama. Bisa saat ini di kawasan Pasar Baru di depan ada area air mancur yang seperti ini kami akan coba rubah dengan air mancur yang mungkin agak turun dan di sampingnya bisa digunakan untuk lintasan pejalan kaki. Di samping ada satu juga jembatan di depan apa namanya Starbucks gitu Pak yang menghubungkan dengan itu juga akan kami revitalisasi satu ada satu jalur ini jembatan penyeberangan orang. Nah mungkin nanti akan kami lanjutkan dengan kegiatan yang berada di sisi Kali Ciliwung dengan event-event kuliner yang ada di kawasan Kali Ciliwung itu. Ini merupakan bagian dari koridor pedestrian juga yaitu kawasan Istiqlal yang saat ini sedang revitalisasi. Kemudian di depannya ada kawasan lapangan banteng. Ini mungkin jadi satu kesatuan koridor nantinya sehingga dia bisa lebih menarik di kawasan Pasar Baru ini. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah penataan di kawasan Waduk Melati. Kawasan Waduk Melati. Waduk Melati. Kawasan Waduk Melati yang saat ini mungkin di tahun 2020 juga akan ada pedestrian di sekitar kawasan itu. Terutama kawasan Dimas Mansur. Kami akan melanjutkannya untuk tahun 2021 dengan penataan kawasan sepanjang kali di kawasan Waduk apa namanya Kebun Kacang. Kawasan Kebun Kacang Raya. Nah kondisi existing saat ini di kawasan Kebun Kacang Raya ini kami akan usulkan beberapa kegiatan yang seperti pembangunan trotoar sepanjang Kebun Kacang Raya dengan perlengkapnya, kemudian juga sama kondisinya dengan Johar Baru Pak, bahwa di Kebun Kacang Raya ini khususnya di Kebun Kacang 30 ini ada sentra kuliner juga dengan area parkir cukup padat. Kami mengusulkan ada beberapa pembangunan ruang rain garden di taman interaktif di tengah. Kemudian kalau memang berkenan Pak, ada dua jalur yang di samping Tamrin Resident dengan Tamrin City. Ada sisi jalur yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk PKL juga dengan area dengan dengan konsep tamannya di kawasan itu. Sehingga ini menjadi satu kesatuan. Coba Pak, mungkin yang lebih detailnya untuk kawasan Kebun Melati. Ini kami rencanakan untuk di jalan Kebun Kacang Raya Pak yang saat ini dalam kondisi kali seperti ini terus. Baik Mas. Dan untuk koridor jalan Mas Mansur menuju Pak Guru belum ada shelter Pak di kawasan itu. Kami usul mungkin bisa dikerjasama dengan Perumnas untuk pembuatan shelter di kawasan Mas Mansur. Di samping memang untuk pembangunan revitalisasi sepanjang jalan Kebun Kacang Raya Pak dengan kalinya Pak. Dan di sisi Tamrin di jalan Kebun Kacang 30 itu Pak, kami juga mengusulkan untuk pembangunan shelter juga untuk area kawasan parkir untuk yang saat ini memang ramai di kawasan Kebun Kacang Raya Pak. Antara itu Pak. Demikian Pak Gubernur, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan sekalian, Bu Deputi, Pak Sekda, para asisten, silakan Pak. Ini ada satu catatan khusus ya Pak. Pak Bu, untuk yang di kota ini, karena berada di sentral, rancangannya itu harus sinkron dengan koridor utama Jakarta. Saya beri contoh, tadi bangun di sampingnya Tamrin 10, maka rancangannya jangan jomplang Pak,
pilihan warnanya, pilihan desainnya, supaya dia inline dengan koridor utama Sudirman Tamrin. Jadi itu satu. Terus yang kedua, tempat parkir motor, ini Pak Kadisub ada di sini, Kadisub. Pekan lalu kita melihat presentasi parkir motor dengan beberapa lantai. Sehingga dalam ruang yang sama ya, betul ya, bisa memiliki kapasitas parkir yang jauh lebih banyak. Nanti koordinasi dengan Kadisub. Jadi tempat parkirnya sayang-sayang space-nya, Pak. Kalau parkir motor hanya seperti ini. Kalau tidak salah, berapa? 54 meter persegi mampu menampung 300 sepeda motor. Itu space maker, Pak. Itu betul-betul akan compact. Dan butuhnya space kecil, tapi dinaikkan ke atas. Nah, seperti apa tekniknya nanti koordinasi aja. Nah, tempat-tempat ini semua gunakan pendekatan itu. Karena di tempat-tempat itu tidak punya ruang. Itu mau dicoba di kebun melati, kebun kacang. Pak Sekda, silakan Pak. Iya Pak. Ini di kolom pertanyaan ini ada yang nomor 4 Pak. Tim lainnya ini akan selesai 2020. Pertanyaan saya, penganggarannya sudah disiapkan belum? 2021 Pak. Ini baru kita fokuskan untuk pelanggaran di tingkat kota, Pak. Yang nomor 4, yang ada pelatih, Pak. 2021. Mungkin saran saya, kalau ada sumber-sumber yang lain untuk suatu kawasan, perlu ada percepatan ya nanti. Jadi nanti mungkin dari sumber-sumber Pak Asbang dan Biro DKR tadi. Itu satu. Yang kedua, parkir yang di atas kali itu tadi perlu dicek dulu sumber daya air, ya, tata ruangnya bagaimana, takut jadi presiden. Di sana bisa kita bikin juga, di sana bisa kita bikin juga, akhirnya menjadi sama-sama melanggar semuanya gitu. Itu perlu dicek juga masih. Bas Bang, silakan. Pasar baru tidak ada rancangan detail oleh komunitas pasar baru. Seluruh kawasan malah dari pos, jalan pos itu sampai ke Semanggudi, termasuk aktivitasnya oleh komunitas pasar baru. Nah kalau desain kita ungkapkan lagi, apa ini kita ide kita? Maksudnya lebih misalnya kita membuat satu branding yang agak-agak ini lah, agak mantap gitu Pak, misalnya apa istilahnya sopong ekstravaganza atau macam-macam pasar baru apa yang kita ini. Jadi konteksnya itu, penyiapan infrastruktur itu bagian dari sana. Ya, itu satu hal Pak. Yang kedua, saya lihat kenapa 2021? Kenapa enggak sekarang?
macam kegiatan kan hanya yang rancangan kan sudah ada semua. Bahkan pasar baru itu sempat tertunda. Ya, ketiga, ini saya sampai informasi. Waduk Melati itu tidak bisa didekati dengan model yang kecil-kecil kayak gitu, Pak. Bahkan semuanya. Gampang nggak bisa didekati dengan ada Sudin Kehutanan, ada Sudin Bina Marga, ada lampu, ada rekor. Saya pikir nggak gitu. Makanya Waduk Melati lebih baik dicabut aja, ini bagian dari pembiayaan yang lain. Sudah kita siapkan, Pak. Sudah kita siapkan yang Waduk Melati. Oke. Ini bagian dari embrio dari TOD, pengembangan TOD. Ya, jadi itu, Pak, barangkali mungkin idenya dulu ya, kita Sabang ini, kawasan Sabang ini mau seperti apa, kita terapkan ke depan, ya, berkaitan dengan adanya MRT, nanti stasiun MRT, ada kawasan-kawasan Sabang dan Asim itu, ya, gitu, Pak. Dan saya mendorong ini tidak 2021, Pak. Demikian, Pak. Baik, Mas. Terima kasih. Mungkin asisten lain ada tambahan? Cukup? Ada tambahan, Bu? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang Sabang, Pak Wali, kita kemarin udah ngobrol sama ITDT, mau ada penataan juga tuh, bukan penataan, kita mau bikin semacam night market gitu. Kita sedang coba buat konsepnya, yang nantinya, ini sekarang mereka juga sudah melakukan survei dan lain-lain gitu. Nantinya akan kita bikin night market dan mereka juga sudah ketemu dengan semua stakeholder di sana, serta di sub, nanti Pak Safrin bisa sampaikan. Mungkin nanti kita juga bisa bicarakan lebih lanjut. Terus kemudian terkait tadi masalah pembiayaan untuk yang Bapak mau menata menghadap ke Tamrin 10 itu dipastikan dulu itu ada di mana. UKM setahu saya sih belum masuk gitu ya, nanti seperti apa, karena tadi seperti arahan Pak Gubernur tentu daerah di situ prime area yang desainer lain-lainnya juga harus bagus gitu. Mungkin kita akan bicarakan lebih detail nanti. Pak Safrin mungkin bisa sampaikan yang sudah dilaksanakan ITDP kemarin lebih detailnya, sehingga nanti Sabang itu rencananya kita akan bikin night market, Pak, itu memanjang di situ, terus juga konsepnya juga art dan kreatif komunitas kita ada rencana di sana. Mungkin nanti kita bicarakan. Baik, terima kasih Bu Asisten Ekonomi. Mungkin nanti kita akan koordinasi untuk mungkin dipimpin Pak Sekda nanti untuk menyatukan antara program di SKPD dan Wali Kota. Mungkin ada arahan dari Pak Bu? Cukup, Pak.